Back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review salah satu spa keratin yang lagi viral banget di Thailand dan juga lagi viral di Indonesia. Sebenarnya aku udah tahu sih produk ini dari lama. Ketika aku di Thailand kemarin, aku menghampiri salah satu toko kosmetik yang ada di Thailand. Kalian bisa lihat vlognya di sini. Dan aku juga pernah nge-haul beberapa kosmetik murah yang ada di Thailand. Kalian bisa lihat videonya di sini. Tapi aku nggak beli Lysoloy ini di Thailand karena kemarin itu aku nggak tertarik. Tapi baru tertariknya itu sekarang dan aku reviewin ke kalian. Dan aku beli Lysoloy ini di Shopee. Nanti kalian bisa lihat aja linknya di bawah di description box. Lysoloy ini mengeluarkan 3 produk. Yang pertama itu adalah spa keratin. Yang kedua itu adalah shampoo. Dan yang terakhir itu adalah serum treatmentnya. Nah di sini itu aku cuma beli 2 produknya, yaitu adalah spa keratin dan juga shampoo-nya. Aku nggak beli si serumnya. Jadi langsung aja aku mau nge-review produk ini. Jadi ini dia produknya, Lysoloy. Bisa dilihat di sini itu dia ada kayak barcode-nya dan aku kayak mendapatkan nota pembelian. Dan dia ini kayak reseller asli. Dan ketika aku lihat produknya di sini itu dilihat bahwa dia ini diimpor langsung dari Thailand oleh PT Mafia Niaga Sukses di Jakarta. Dan di sini itu dia kayak ada translate bahasa Indonesianya. Kayak gini, udah kayak ditulisin bahasa Indonesia gitu. Dan mungkin ini kayak ori gitu sih menurut aku. Dan untuk klaimnya sendiri, di sini itu fungsi dan kegunaannya adalah yang pertama itu anti lepek, lalu yang kedua itu efektif menguatkan akar rambut. Jadi bagi kalian yang rontok, dan di sini aku juga kayak rontok gitu, mungkin akan cocok pakai produk ini. Lalu memperbaiki rambut bercabang dan kering, menghilangkan ketombe, mengkilatkan rambut secara natural dan tidak berminyak, meluruskan rambut bergelombang hanya dalam 1 kali aplikasi pemakaian. Kemudian yang terakhir itu sekaligus juga sangat ampuh mematikan kutu rambut. Kenapa sih aku memutuskan untuk mereview produk ini? Karena sesuai dengan klaim yang tadi, kayak rambut rontok, lalu rambut pecah-pecah, kering, kemudian rambut yang berminyak, itu aku kayak merasakan semuanya, jadi aku kayak penasaran untuk mereview produk ini. Untuk cara pakainya, yang pertama itu kalian pakai si spa keratinnya selama 20 menit, kemudian kalian bilas dengan sampo dari mereka yang sampo charcoal ini. Kemudian jika kalian punya serumnya, lebih baik lagi ditambahkan dengan serum dari mereka. Oke, langsung aja aku mau coba review dan praktekin kepada kalian dan akan menunjukkan resultnya itu seperti apa. Jadi yang pertama aku mau pakai spa keratinnya. Di sini mereka itu kayak dijamin baru ya, kayak ada plastiknya gitu. Kemudian di dalamnya itu seperti ini. Dia itu full. Untuk bau spa keratinnya dia itu kayak ada bau bubble gum. Jadi kayak enak banget untuk diaplikasikan ke rambut. Jadi rambut kalian bisa wangi. Dan warnanya itu kayak abu-abu. Dan untuk sambonya, menurut aku ini kayak baunya nggak yang terlalu wangi seperti si spa keratinnya. Dan warnanya itu kayak agak ke silver-silveran gitu dibandingkan dengan si spa keratinnya. Lebih mengkilatan si samponya. Oke, langsung aja aku mau aplikasikan ke rambut aku. Untuk spa keratinnya, ini aku mau aplikasikan kayak kita maskeran seperti biasa. Ya, kayak langsung spa aja biasa. Oke. Aku cepetin aja ya, biar videonya nggak terlalu lama. Jadi di sini kalian aplikasikan hingga merata dan juga jangan lupa untuk aplikasikan di kulit kepala hingga ke ujung rambut. Ini guys, rambut aku rontok. Udah, semoga ya pakai ini tuh kayak bisa mengurangkan rambut aku yang rontok ini. Dan di sini aku mau pijat kulit kepala aku agar lebih merata lagi. Jadi kayak lebih dikrembat sedikit gitu, agar kulit kepalanya itu kayak lebih rileks aja gitu. Oke, setelah rata semuanya, aku ini mau diamkan selama 20 menit karena di sini itu bertuliskan diamkan selama 20 menit. Dan aku jepit aja rambut aku kayak gini. Oke, tunggu aja selama 20 menit.
Oke guys, jadi di sini aku udah keramas rambut aku, sudah aku bilas menggunakan si sampo-nya ini. Sebenarnya kalian itu ketika memakai si keratinnya ini harus keramas dulu. Terserah sih, meskipun kalian nggak pakai si sampo ini, kalian tuh keramasin dulu, kemudian kalian keringin setengah kering baru pakai si spa ini. Nah, kenapa sih aku itu pakai spa-nya dulu, kemudian langsung pakai sampo-nya? Karena setelah spa itu kan rambut tuh kayak agak licin-licin. Nah, itu aku kayak malas banget, kayak agak licin-licin, kayak ngerasa nggak bersih aja. Jadi aku pakai sampo-nya itu setelah dari pakai si spa-nya ini. Tapi bagi kalian bisa juga ikutin step dari mereka, jadi pakai sampo dulu baru pakai si spa keratinnya. Karena si samponya ini menurut aku kayak agak kurang wangi, lebih wangian si ini. Jadi biar kalian ngerasain wanginya dari si spa keratin, jadi kalian sampoan dulu baru pakai spa keratinnya. Di sini aku enggak mau keringin rambut aku pakai hair dryer dan kemudian aku kayak catok gitu, enggak sama sekali, karena aku mau nunjukin ke kalian hasil asli dari Laisa Loy ini kayak gimana sih setelah aku keringin. Dan juga jangan skip video ini sampai akhir, karena nanti aku bakal ngasih tahu informasi penting kepada kalian, dan tunggu aja ya sampai akhir. Oke guys, jadi ini rambut aku sudah kering dan ini adalah hasilnya. Tapi menurut aku untuk klaim dari mereka yang meluruskan rambut kayaknya agak kurang. Kenapa? Karena sebenarnya rambut aku ini rambut smoothingan, dan ini tuh kayak ada yang rambut-rambut tumbuh sudah agak kembali gitu, kayak gini. Kemudian untuk bagian belakang itu kayak gini, masih ada yang ngembang gitu. Dan mungkin untuk rambut kalian yang bergelombang, itu kalau rutin pakai ini, itu rambutnya akan kayak lebih halus dan lebih apa ya, volumenya tuh agak berkurang gitu loh. Jadi mungkin ketika kalian menghabiskan ini 3-5 atau kayak repeat order terus lah si Laisa Loy ini, mungkin rambut kalian akan lebih berkurang volumenya. Dan meskipun tadi stepnya itu agak berbeda, aku memakai si spa-nya dulu, lalu pakai si sampo-nya, itu nggak mengurangi wangi dari spa-nya ini di rambut aku. Dia itu wanginya lebih kayak lebih strong gitu, si ininya, si spa-nya. Persis banget, masih wangi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai di detik ini. Aku mau ngasih tahu bahwa aku mau bagiin 3 spa keratin smooth dari Laisa Loy ini secara gratis. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, kalian bisa ikutin syaratnya tuh gampang banget. Kalian bisa lihat di description box di bawah. Aku bakal cantumin detailnya dan caranya secara lengkap. Kalian tinggal cek aja di bawah. Dan di sini aku mau berterima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalian bisa komen di bawah video apa lagi yang harus aku bikin. And see you on my next video. Bye!